Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Desa Garung Wiyoro, Kecamatan Kandang Serang. Ini kantor Kepala Desa Garung Wiyoro. Oke, dari sini, dari depan Balai Desa atau kantor Kepala Desa Garung Wiyoro, saya siap-siap, bukan siap lagi, nah mulai jalan ini, melalui mulai perjalanan ke arah selatan. Saya rencananya kali ini mau jalan-jalan ke Desa Trajumas. Ini salah satu desa di Kecamatan Kandang Serang yang mungkin berada di pojok ya. Ini desep ya, desep sekali. Ush, nikung. Nikung dan nuki. Agak rusak jalannya di sini. Berkelak-kelak sob, ini masih di Garung Wiyoro. Nukik lagi. Garung Wiyoro sendiri sekitar jaraknya sekitar 8 km dari pusat kecamatan Kandang Serang. Jadi kalau dari Kajen berapa ya, sekitar 30 km. Dan topografinya ini Garung Wiyoro ada di kisaran 750 mdpl. Di sini kita sudah merasakan hawa yang beda ya. Di sini hawanya itu mulai dingin sob. Seperti suhu di ruangan AC yang temperaturnya itu minimum. Jadi meskipun ini ada matahari yang bersinar cukup terik, ini sekitar jam 9. Tapi hawanya itu atis, dingin. Kita masih di Garung Wiyoro. Nanti kita akan menemui pertigaan. Yang lurus itu terus ke arah Desa Karanggondang, kemudian Gombong, Bodas, terus sampai Klesem ya kalau di wilayah Kabupaten Pekalongan. Sementara yang ke kiri, nanti yang belok kiri itu yang ke arah Sukoharjo, terus Trajumas. Iya, nurun lagi. Kalau diteruskan dari Trajumas itu bisa sampai juga ke Bodas katanya. Kalau belum pernah ngeranapi. Ya, ini Garung Wiyoro itu di sebelah utaranya berbatasan dengan Desa Bubak dan Bojongkoneng. Nah, ini kita sampai di pertigaan lurus tadi ke mana? Gembong, Bodas, Klesem. Ini yang ke kiri ke Sukoharjo, terus Trajumas. Bisa juga tembus ke Bodas. Oke.
Jadi saya belok ke kiri. Hati-hati nih belendrang itu borong jurang. Jeru. Di sini ada klinik. Klinik pengobatan. Ini sudah masuk ke Sukoharjo belum ya? Di selatan desa mana ini, Garomoyoro itu ada desa Sukoharjo dan Karanggondang. Kalau di baratnya ada desa Telaga Sana, Watu Kumpul, Pemalang. Ini arahnya kemana ya? Ke timur tapi ke selatan ya. Timur ke selatan itu anak Tenggara apa ya? Sampai di sini itu jalannya masih mulus. Ini kita masih melewati jalan yang semelirik dengan pemandangan yang asoy. Ya. Asik sob di sini sob. View-nya tuh, cuman sayangnya ini masih petik gua kemarau, jadi sawahnya tidak menghijau. Ini kalau sawahnya sedang tandur pas sedang masa tumbuh ya asik ya. Daerah seringnya ini ya. Naik terus. Wah, kita ketemu perkampungan. Kita akan segera masuk ke perkampungan ini, sob. Ini ada gapura. Itu gerbang, tapi sayang tulisannya sudah luntur, jadi nggak terbaca ini. Mungkin ini masuk desa Sukoharjo ya, gapuranya tak terbaca, tulisannya wis klonyom. Masuk ke perkampungan desa Sukoharjo, tapi saya nggak ngerti ini pedukuhannya apa. Sukoharjo ini sebelumnya wilayahnya luas sekali ya, karena sekarang ini sejak tahun 2006 kalau nggak salah itu sudah dimekarkan menjadi 3 desa, dari semula 1 desa yaitu Sukoharjo, kemudian dipecah menjadi desa Trajumas dan desa Karanggondang. Kita keluar lagi dari perkampungan. Masih berkelok-kelok terus ya. Ini asiknya kalau kita jalan-jalan ke daerah pegunungan. Meskipun kemarau di sini masih hijau nih pemandangannya ya.
Tidak cukup banyak di sini penduduk di desa mana? Sukoharjo, ini SD Negeri 01 ya. Tidak sampai 2000 jiwa penduduknya. Mungkin karena sudah dipecah-pecah itu ya. Ini posisinya kalau Sukoharjo itu ada di 13 km dari pusat kecamatan Kandang Serang. Sudah semakin jauh dari Kajen ya. Trail motornya ngebut. Hati-hati ini nukik sob. Keren. Oh, asik. Jalannya bleker. Sayang ini sawahnya sedang tidak ditanam, ini sedang vakum ya. Jadi tidak royo-royo. Kalau di Sukoharjo ini sudah berada di ketinggian hampir 1000 ini, sekitar 900-an. Semakin ke selatan semakin tinggi. Oh, di sini ada yang jemur ini mana songket apa rumput yang untuk ini apa bahan sapu. Ini bahan untuk pembuatan sapu. Ini banyak dijemur di jalan. Nukik-nukik terus. Mantap. Ada percabangan jalan. Saya pilih ini. Anjrot. Hati-hati ya jalannya. Ngebul. Kepelire. Pleset deh. Hati-hati. Nukiknya sob. Waduh. Remuk di sini jalannya. Keren ini pemandangannya, tapi konsentrasi jalan. Di perkampungan tapi jalannya ekstrim ini sob. Di sini tuh pernah ada kejadian ya, sekitar setahun yang lalu itu ada mobil bak terbuka yang tumplek ya. Pas di mana itu katanya di perbatasan antara Sukoharjo dan Trajumas. Itu ada orang-orang yang mau belanja ke pasar ya. Naik open cup doplak. Ada korbannya katanya satu meninggal ya. Mungkin di daerah sekitar sini ya. Kalau dilihat dari medannya yang ekstrim ya.
semakin kesini semakin sepi nih, jarang-jarang ketemu pemotor, ketemu orang. Hati-hati. Masih meliuk-liuk sob. Wah, mantap ini jalannya. Pukul. Ini sini jalannya cor-coran di sini pakainya. Ini dari Sukoharjo tadi jalannya banyak menurun ya, banyak turunannya daripada tanjakan, sehingga pantas kalau ketinggiannya itu, oh ini jembatannya di sini sob, ini perbatasan antara Trajumas dengan Sukoharjo. Nah, katanya di sini dulu itu mobil apa duplaknya tumplak tuh di sekitar sini. Jadi di sini rusak. Topografinya tuh ketinggiannya 850-an, 850 mdpl. Sejak tahun 2010 ya, Desa Trajumas ini ada. Sebelumnya ikut bagian dari Desa Sukoharjo. Kalau Trajumas ini di sebelah utaranya ada Desa Sukoharjo dan Desa Lumenang. Juga Desa Krandegan. Kalau Krandegan dan Lumenang itu ikut Palinggaran. Begitu juga di sebelah timurnya ada Desa Lumenang dan Desa Krandegan. Kalau selatannya ada Desa Budas. Di sebelah selatannya berbatasan dengan Desa Sukoharjo dan Gembong. Nah, itu udah kelihatan gapura. Jadi kita sudah masuk ke perkampungan di Desa Trajumas ini sob. Nampak masjid. Ini suasana di Desa Trajumas. Di sebelah kiri ini balai desa, kantor kepala desa. Biasanya kalau kantor kepala desa itu deket-deket sama PAUD. Kebudas 2,5 km, Wanasari 1,5 km. Tapi 2,5 km nang munggah-munggah belak-belok yo koyo aduh. Oke, sekarang saya coba melalui jalan ini terus naik sob. Ini jalan ke Wanasari sampai ke Budas. Nah, ini cukup tajam. Di perkampungan sini jalannya masih bagus. Tapi katanya nanti setelah keluar dari perkampungan jalannya ya payah ya.
Menurut informasi waktu saya mampir ke warung itu dari orang yang kebetulan katanya termasuk kontraktornya ya, penyediaan material itu, katanya ini segera mau dibangun, mau dicor ya jalannya yang dari arah sini sampai ke arah Bogas itu mau dicor, so mudah-mudahan bisa setahun itu mungkin sudah bisa bagus ya. Masih ada umbul-umbul meskipun emas sudah masuk September ya. Oke. Nampaknya sampai di sini saja dulu videonya. Terima kasih nih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.